Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi darin amin wa qala alaihi salatu wassalam wallazi nafsi biyadihi, demi diriku di kekuasaannya, la ta'murunna, sungguh kamu memerintahkan bil ma'rufi, dengan kebaikan, wala tanhauna, dan sungguh kamu mencegah anil munkari, daripada kemunkaran, wala ta'khuzunna, dan sungguh kamu mengambil, ala yadi zalimi, atas tangan orang yang zalim. Artinya kita tolongin dia, orang yang zalim kita tolongin, tolongin, bukan kita bantuin, bukan, maksud nasihatin gitu ya. Au la yab'asanallahu alaikum iqaban min indih, atau sungguh kalau kamu tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar, kalau kamu tidak nolongin orang yang berbuat zalim maksudnya nolongin supaya jangan berbuat zalim, kalau kamu tidak melakukan itu, sungguh Allah akan membangkitkan, akan mengirimkan kepada kamu siksaan dari sisinya. Iya. Siksaannya apa? Di antaranya apa? Ya. Fala yustajabu lakum, tidak diijabahkan doa. Jadi orang yang tidak amal ma'ruf nahi mungkar, doanya kagak kabul. Macet doanya. Maqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, iza habat ummati, apabila takut umatku, antaku lali zalimi, untuk berkata kepada orang yang zalim, ya zalimu, takut ngomong begini, hei orang zalim, faqad tuwdi'a minha. Wa makna zalika, mana tuwdi'a itu, faqad zahaba khairuha wa dana halakuha, maka sungguh hilang kebaikannya dan dekat binasanya. Ini kalau begini nih, di mana nih ada? Masuk ke pemerintahan. Di dalam pemerintahan ada kezaliman, diam aja. Ini. Faqad tuwdi'a minha. Zahaba khairuha, kebaikannya hilang. Wadana halakuha, ya dekat binasanya, hilang kebaikannya. Iya, kebaikannya hilang. Jadi kalau kita mau ke pemerintahan niat untuk merubah itu bagus. Tapi kalau kita udah masuk ke pemerintahan, kita mau niat merubah, kemudian kagak berubah-ubah, balik lagi. Jangan masih duduk di situ aja. Iya. Duitnya banyak. Tuh, begitu tuh, lihat. Ada ulama yang kayak begitu. Bapak ibu bisa lihat. Karismanya hilang gak kira-kira? Hilang. Kewibawaannya hilang nggak tuh? Hilang. Tadinya, masya Allah, hilang itu. Nggak angker lagi, nggak kurang angker. Kemarin saya diundang, ya undang rapat apa seminar internasional MUI. Emang saya undangan gini udah sering saya undang-undang begini. Saya nggak pernah datang. Saya takut diseret aja saya. Takut disuruh-suruh ntar. Saya mau ngajarin bocah-bocah aja di rumah. Saya ngajarin bocah-bocah aja. Saya pernah sama Kiai Abdurrahman Soe. Dia emang sama saya ini banget emang dia. Iya. Hormat banget nih, Kiai Abdurrahman Soe. Dia bilang, Kiai, kata dia sama saya,
enggak usah kayak saya, kata. Enggak usah kayak MUI, kata. Emang pendirian saya memang begitu, memang. Sebelum itu memang saya enggak mau, Biar saya aja yang di sono. Kiai jangan, kiai di gawang aja, katanya. Berarti ada sesuatu itu. Ternyata benar sikut-sikutan. Lah kiai sikut-sikutan kan kagak lucu, ya. Iya, kiai kan sifatnya pasrah aja. Tapi orang awam ngelihatnya tuh hebat, hebat. Tapi orang yang bersih hatinya tuh kurang. Saya sering, Pak, yang diajak begitu-begitu sering tuh. Iya. Ya. Saya lebih milih ini aja lah saya. Satu aja ini udah kenyang banget kayaknya. Bocah-bocah santri aja lah saya ngajarin. Alhamdulillah, ya, menyebabkan orang jadi ustad, ya. Subhan, ya. Menyebabin orang jadi ustad, jadi kiai, udah senang saya lah. Itu aja saya mana. Alhamdulillah, murid-murid saya udah banyak yang pada jadi, udah punya majelis ta'lim, ada yang udah punya pesantren. Girang udah saya udah. Guru saya pun girang juga. Saya melahirkan santri, beliau girang. Kenapa? Dapat pahala juga itu. MLM itu, ya. Mengalir terus itu. Guru dapat itu, Pak. Ya, guru dapat itu. Masya Allah. Kayak kemarin santri kita kan tuh ngelihat itu, Pak, ya. Masya Allah. Padahal baru ngaji itu udah bisa aja. Baru ngaji, Pak, udah bisa itu kan. Masya Allah. Bagaimana takjub kita, baru ngaji udah bisa baca kitab. Kadang kalau kita belum ngelihat, belum kita merasakan yang lain, belum kerasa tuh nikmatnya. Kalau udah kita ngerasain tuh, dari pesantren yang lain, umpama anak kita dari pesantren lain masuk ke pesantren kita, tuh baru ngerasain tuh. Ada orang punya anak dua. Dia tadinya di pesantren, saya nggak sebutin namanya, ya, ya, menjaga kode etik gitu. Itu dilihat kemajuan baca kitabnya, aduh, belum bisa-bisa. Dicabut anaknya, Pak. Dua-duanya dipindahin ke Al-Isra. Masya Allah. Aduh, jaga anak saya. Aduh. Udah ada di sini. Bangga banget. Dia orang Kosambi. Kemarin saya ceramah tuh, di sana, rumah dia di sana tuh. Gembira banget tuh anaknya bisa baca. Pas udah di sini seneng dia, masya Allah. Langsung anaknya masuk ke UIN. Iya, anaknya masuk daftar UIN, masuk di UIN. Masya Allah, senengnya luar biasa banget. Banyak yang kayak begitu. Saya jadi saya begini aja dah, nggak usah kemana-mana. Sama nulis kitab, udah kenyang saya dah. Kenyang lah begini. Nulis kitab pun luar biasa, subhanya. Masya Allah. Coba, orang yang masuk pemerintahan, kiai masuk pemerintahan, yang dulu-dulu, Pak, tercatat gak sekarang kira-kira? Termuliakan gak kira-kira? Enggak. Yang mana yang kemuliaan? Itu yang terkenal, kemuliaannya, keikhlasannya, kewaraannya, punya tulisannya, itu yang kemuliaan. Jadi lihat dari sekarang yang sekarang begitu. Dan lihat kiai-kiai ketika udah tua, apakah dia masih di pemerintahan? Enggak. Konsentrasi kepada ibadah. Nah, mana bagusan konsentrasi dengan ibadah aja apa ke sana tuh? Iya. Begitu. Di UIN juga saya pernah disuruh ngajar di UIN. Kata saya di sini udah banyak banget yang ada, saya udah berhentiin. Sudah datang dikasih saya nomor teleponnya, ntar datang ke sana. Enggak sini aja saya. Karena kalau kita punya titel emang orang pada ngelihat juga ini. Hilang kebaikannya tuh, hilang kebaikannya. Ya Allah.
Iya. Kalau pemerintahan jangankan Pak yang di atas, Pak, yang di bawah aja. Maaf, maaf. RT, RW. Benar enggak begitu? Iya, betul. Makanya kalau ada RT RW enggak pakai duit, mau hebat. Dukungan aja hebat. Masya Allah. Ini kita jangan sampai nih ada kezoliman, kita diam aja, jangan sampai. Jadi pemerintah kan banyak kezoliman, lalu kita diam aja, dapat ini ntar. Wala yakmalullahu ta'ala al-a'zarul baridah. Allah Ta'ala tidak menerima keuzuran, keuzuran yang ringan, uzur yang ringan, sehingga enggak mau amal ma'ruf nahi munkar. Wa ta'allulatil kazibata al-a'zara baridata, ya, al-a'zara baridata, uzur-uzur yang ringan enggak nerima, dan ilat-ilat yang dusta, alasan-alasan yang dusta, beralasan enggak bisa amal ma'ruf nahi munkar, enggak diterima. Allati yata'allalu biha abna'uz zaman, yang beralasan dengannya oleh anak-anak masa masa kini, masa sekarang. Ya, fi tarkil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, di dalam meninggalkan perintah kebaikan dan melarang kemunkaran. Alasannya ada aja. Contoh, wa zalika demikian itu kakaun, seperti perkataan mereka, innahu la yaqbalu minna ma amara amarna aw nahaina, sesungguhnya dia enggak menerima daripada kami setiap kali kami perintahkan atau kami larang. Iya, dibilang begitu. Jadi yang ngapain amat gua perintahin, ngapain amat gua larang, gua bilangin kagak mau gitu. Begitu doang jadi alasan gua lah. Jangan begitu, terus aja. Au annahu yahsulu lana biwasitatil amri wa nahi adzan lana tikuhu, atau bahwasanya hasil bagi kami dengan perantara merintahkan dan mencegah, ya, kemunkaran, hasil azan gangguan lah, ya, natiku yang kami tidak mampu, dia, saya enggak mampu, dia galak banget, kuat banget, saya enggak mampu, masya Allah. Wa asbahu zalika, dan lain, dan yang menyerupai demikian itu, min tawahumatin, min tawahumati man la basirata lahu wala ghairata ala dinillah, ya, min tawahumati, daripada sangkaan-sangkaan orang yang tidak punya mata hati baginya dan tidak ada rasa cemburu atas agama Allah. Wa innama, dan hanya sanya, ya juzu, boleh as-sukutu, diam, boleh diam nih, yang diam, ya, dari kemunkaran tingkat paling rendah. Nah, boleh diam itu inda ta'akkuki uqul azal katsiri, ketika yakin terjadi gangguan yang banyak. Memang kalau dia berbuat akan terjadi gangguan yang banyak, ya. Ya, gangguan yang banyak yang kita enggak mampu untuk menahannya. Au tayakuni adamil qabuli, atau yakin tidak diterima omongan kita. Nah, ada yakin nih. Itu enggak apa-apa tuh kalau begitu. Wa ma'a wujudi zalika fal amru wan nahyu afdalu wal aula, dan serta ada demikian itu, maka memerintahkan kebaikan, mencegah kemunkaran itu menjadi afdal. Jadi kedudukannya lebih afdal. Wa aula, kedudukannya lebih aula. Kalau lebih afdal ibu Allah berarti kan enggak apa-apa gitu. Ghaira, kecuali anahu bahwasanya dia yaskutul wujubu, gugur kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dia kerjain juga lebih afdal, lebih aula. Nah, jadi kita kalau ada kemunkaran, kalau kita bisa melakukan itu, kerjain, jangan kita biarkan. Wallahu a'lam bissawab.